Kalau antum umrah atau haji misalnya, cari posisi yang bisa meningkatkan iman, ta'lim sekitarannya. Pelajari di mana Nabi tinggal, bagaimana kehidupannya, bagaimana ketika menikah, seperti apa posisinya. Coba lihat anak-anak kita. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hira, cuman Gua Hira tahunya. Pernahkah diterangkan pada mereka jarak rumah Nabi ke Gua Hira seperti apa? Melewati bukit, rintangan, tingginya seperti apa? Sampaikan, kalau Nabi tidak kuat, mustahil bisa bolak-balik ke situ. Sampaikan, anak-anak mesti kuat seperti Nabi. Anak-anak Nabi kita kuat. Coba lihat bolak-balik ke Gua Hira dan sebagainya. Jadi, hikmahnya bukan cuma menerima wahyu. Tapi kesehatan bagian dari sunnah. Kekuatan bagian dari sunnah. Ketakwaan bagian dari sunnah. Semangat bagian dari sunnah. Kita bisa menghadirkan banyak hal. Ada kebaikan-kebaikan di sini.